Irop adalah bagian kelima C. Amil-amil yang masuk. Ada berapa bagian irop itu? Ada empat. Berapa irupnya Israel Songkat? Yasmon, Hofdun, Nasdun, Hofdun. Berapa irupnya Yair sebutkan? Yasmon, Nasdun, Hofdun. Apakah Israel punya irup jazim? Tidak mungkin. Apa itu irup? Irup adalah perubahan di akhir kalimat disebabkan karena ada yang masuk. Ada berapa bagian irup itu? Empat. Berapa irupnya isim sebutkan? Jasmon, Fakdun, Nasbun, Wafun. Berapa irupnya fi'il sebutkan? Jasmon, Nasbun, Wafun. Apakah isim tidak mempunyai irup jazim? Tidak. Apa itu? Irup ialah perubahan di akhir kata disebabkan karena berbedanya amil yang masuk. Ada berapa bagian? Berapa irup isim sebutkan? Rafa, Nasab, dan Rafid. Apakah ini punya irup jazim? Tidak. Tidak. Berapa irup fi'il sebutkan? Rafa, Nasab, dan jazim. Ada berapa bagian irup itu? Apa itu irob? Irob adalah perubahan di akhir kalimat. Ada berapa bagian irob? Ada empat, rofa, nasab, jar, jazm. Berapa irobnya isim? Ada tiga, rofa, nasab, jar. Ada berapa irobnya isim? Aku sebutkan. Iya, fi'il. Ada tiga. Sofa, nasab, jazm. Apakah isim punya irob jazm? Tidak. Apa itu irob? Irob adalah perubahan di akhir kalimat. Apa ada berapa bagian irob isim? Ada empat. Sofa, nasab, ada berapa isim, berapa irob, fi'il, nasab, rofa, rofat. Sudah. Ada berapa irob, fi'il, rofa, nasab, jazm. Apakah isim itu mempunyai irob jazm? Tidak. Apa itu irob? Irob adalah perubahan di akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk. Berapa irobnya isim sebutkan? Rofa, nasab, irob. Berapa irobnya fi'il sebutkan? Rofa, nasab, dan jazm. Apakah isim mempunyai irob jazm? Tidak punya. Berapa tanda-tandanya irob rofa sebutkan? Ada empat. Saya titip salam buat Naki alias B. Namanya? Apa itu irob? Naki. Perubahan di akhir kata disebabkan karena perbedaannya amil yang masuk. Berapa irobnya isim sebutkan? Tiga, rofa, nasab, hofet. Naki, Yusat, Naki. Berapa irobnya isim sebutkan? Rofa, nasab, jazm. Apakah isim punya irob jazm? Tidak punya. Berapa tanda-tandanya irob rofa? Empat tanda, doma, wawu, alif, naki. Kalimat perubahan pada akhir kalimat. Ustaz, Ustaz, tahu tamu, please, enggak Ustaz. Ada empat. Ada tiga, rofa, nasab, hofat. Tiga, rofa, nasab, jazm.
Apa itu ikrab? Ikrab adalah perubahan di akhir kalimat karena perbedaan akhir yang masuk. Ada berapa bagian ikrab itu? 4. Berapa ikrabnya isim? 3. Rofa, nasob, rofa, nasob, khofat. Berapa ikrabnya isim? Sebutkan. 3. Rofa, nasob, jazam. Apakah isim punya ikrab jazam? Tidak. Berapa tanda-tandanya ikrab? Rofa, sebutkan. Domah, wawu, aislun. Berapa tempat tanda? 5 doang. Apa itu irob? Irob adalah perubahan di akhir kata yang disebabkan karena perbedaannya akhir yang masuk. Ada berapa kak irob itu? Sebutkan. Ada 4. Rofa, nasab, khofat, jazm. Ada berapa irobnya isim? Sebutkan. Ada 3. Rofa, nasab, khofat. Ada berapa kak irobnya fi'il? Sebutkan. 3. Rofa, ada pulpen ustaz. Apakah isim mempunyai irob jazm? Tidak. Apa itu irob? Irob adalah perubahan akhir kalimat dikarenakan perbedaan anil yang masuk. Ada berapa irob itu? 4, yaitu rafa, nasab, nasab, khafat, jazm. Berapa irob? Sebutkan. Ada 3. Rafa, nasab, khafat. Ada berapa irob? Apa yang sebutkan? 3. Rafa, nasab, jazm. Apakah irob jazm? Tidak. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan di akhir kalimat. Iya benar. I'rab itu perubahan kata di akhir kalimat disebabkan karena perbedaannya amil yang masuk. Ada berapa bagian i'rab itu? 64, rofa, nasab, jazm, khafat. Berapa i'rab pada isim? Ikan. Ada 3. Rofa, nasab, khafat. Berapa bagian i'rab pada isim? Ada 3. Rofa, nasab, jazm. Apakah isim memiliki i'rab jazm? Tidak. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan di akhir kalimat disebabkan karena perbedaannya amil yang masuk. Ada 4. Ini siapkan aja. Berapa i'rabnya isim sebutkan? Ada 3. Rofa, nasab, khafat. Ada berapa? Apa itu i'rab adalah perubahan? Ada 3. Rofa, nasab, jazm. Apakah isim mempunyai i'rab jazm? Tidak. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan di akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk. Ada berapa bagian i'rab? Ada 4. Rofa, nasab, khafat, jazm. Berapa i'rabnya fi isim? Sebutkan. Ada 3. Rofa, nasab, khafat. Kuat tidak tadi ya? Berapa i'rabnya fi'il? Sebutkan. Rofa, nasab, khafat. Kuat tidak tadi. Berapa tanda-tandanya i'rab rofa? Ada 4. Dhamma, wawu, nun, alif. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan di akhir kalimat karena perbedaan alim-alim yang masuk. Ada berapa bagian i'rab? Ada 4. Rofa, nasab, jazm, khafat. Ada stiker di sini. Berapa i'rabnya isim? Ada rofa, nasab, khafat. Alif lam. Berapa i'rabnya fi'il sebutkan? Rofa, nasab, jazm. Berapa tanda-tandanya i'rab? 4. Ada 4. Dhamma, wawu, nun, alif.